Maka jarak kedua titik tersebut bisa dicari. Intinya angkanya itu bilangan bulat yang memang triple Pythagoras gitu, enak ngitungnya. Dibutuhkan sedikit penambahan sifat dalam teorema Pythagoras. Kangen suara. Sifatnya gimana? Nih, nungguin ya. Kangen Maka jarak kedua titik tersebut bisa dicari dengan menggunakan rumus akar dari x kuadrat ditambah dengan y kuadrat 7, 2, 4, 2, 5. Oi, iya masuk Discord dulu, Oi, Asep, iya masuk Discord dulu, Ujang, oi, Ujang. Nah, absennya ntar dulu, masuk Discord dulu. Ayo kuy. Kalau segi apa lorang lah. Bukan lah lorang. Kalau segi apa lorang lah. Maka jarak kedua titik tersebut bisa dicari dengan menggunakan rumus akar dari x kuadrat ditambah dengan y. Bego, udah lah segi dulu lah segi. Ayo kuy. Kalau segi apa lorang lah. Bukan lah lorang. Kalau segi apa lorang lah. Buka valorannya gue belum. Buka valorannya gue belum. Harmanın baba nerede çarşafın gördü. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar penjumlahan ya. Jadi kayak gini, jadi itu contohnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, jadi di sini udah ada soal 5 ditambah 5 sama dengan 10. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan 4 ditambah 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi anak-anak, bapak udah kasih soal di Google Classroom kalian, ada 500 soal. Nah, kurang lebih segitulah. Jadi kalian mohon pelajari materinya sendiri. Terus minggu depan kita bakal ulangan ya, anak-anak. Jadi itu aja buat hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.